seluruh pemain dan pasukan dapat memberikan kemenangan untuk rakyat Malaysia. Itu yang yang paling penting. Kita bekerja keras dari awal minit, tak sangka keputusan yang kita tak sangka berlaku sebenarnya. Tapi ini bola sepak, kita usaha sampai ke minit akhir. Rezeki kita ada. Yang paling penting sekali rezeki kita. Kita dah cuba buat yang terbaik. Minit ketinggalan 2 gol lepas habis first half and then you guys sampai dekat second half, apa dalam tanggapan tu, mungkin apa yang dikatakan dekat barisan pemain ataupun apa yang korang lakukan? Coach katakan, coach tak kata apa, cuma dia marah. Kalau saya nak cerita dalam, mungkin tak okey lah untuk team. Yang saya boleh kata, macam harimau lah ada dalam tu. Tapi ya, itu karakter Coach Kim. Dia tak nak anak-anak buah dia lalai sambil lewa. Itu yang ditekankan dalam bilik salinan. Permusuhan kedua, kita cuba bangkit dan kita dibolosi semua. Kalau saya kita perasan, memang sukar untuk kita dapat 3 gol sebenarnya. Tapi rezeki kita sampai minit akhir, kita berjaya. Kepuasan skor-skor di masa kecederaan, winning goal, kepuasan dia tu mungkin lain macam saya compare dengan orang lain. Ya, kalau nak gambarkan kepuasan tu, saya tak tahu macam mana saya nak gambarkan. Tapi yang penting, tim kita happy dalam keadaan sekarang ni. Semua rakyat Malaysia yang menonton pun happy. Tapi saya ingin menyeru perlawanan-perlawanan yang akan datang selepas ini, Diho, semua fan haraplah turun ke stadium. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada fan yang datang, walaupun yang menyokong di rumah. Kita bangga kita dapat memberi kemenangan untuk anda rakyat Malaysia, bangga. Saya rasa sebelum gol tu mungkin connected dari segi fizikal. Saya rasa gol tu menuntut terus fizik mulut diorang. Ya, saya tak rasa disebabkan gol menutup semua apa kesilapan kita dalam perlawanan. Tapi yang penting, usaha kita dalam padang, kita tak pernah putus asa. Kita tahu lawan dengan tim yang bukan tim bawah kita, tim yang ranking yang lebih baik, tim yang baik. Tapi ya, kita pasukan Malaysia sekarang di level yang lebih baik. Kita tak boleh bangga sekarang. Kita masih ada baki game banyak lagi. So far, so good. Semua dalam keadaan baik, kita kena perbaiki apa kekurangan kita. Adakah Miki teringin nak bermain dengan player yang berada di sub yang belum masuk dekat first 11 ini? Ya, yeah, siapa-siapa yang diturunkan, buat yang terbaik. Itu sahaja. Coach punya taktika ataupun dia punya cara, dia boleh guna siapa yang dia suka. So, semua pemain kena bersedia. So, yang terakhir, apakah harapan Miki untuk next game untuk Taiping ni? Ya, walaupun kita menang pada malam ni, saya tak nak pasukan kita draw ataupun kalah di Taiwan. Itu tak bermakna kalau kita menang pada malam ni. Tapi yang penting, kita perlu konsisten, kita perlu perbaiki apa yang penting. Alhamdulillah, game terakhir di tahun ini di Bukit Jalil dengan keputusan yang cemerlang untuk rakyat Malaysia. Kita jumpa tahun depan lah di Bukit Jalil pula. Okay, Miki, tadi yang di depan sejari kami Malaysia ni, saya nampak ada Miki cramp. Betul? Saya dah cramp minit 80 lebih sebelum jaringan tu. Tapi itulah hasil usaha kita. Walaupun saya tak menyerah kalah, walaupun dalam keadaan saya tak 100% dah. Tapi ya, rezeki Allah tu luas, manis sebenarnya. Tapi kita perlu kerja keras lagi lah untuk mendapat kejayaan. Thank you. Okay, bye. Oh, seorang juga. Aiman.